minta maaf atas kelakuan saya dan saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Saya memaafkan. Saya berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu sudah memberi kesempatan dalam diversi ini dan saya berjanji tidak akan melakukannya perbuatan saya lagi sehingga saya bisa melanjutkan sekolah saya dan prestasi saya. Terima kasih. Saya juga sebagai orang tua berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah melakukan repressi untuk anak saya dan bisa lagi anak saya melanjutkan sekolahnya dan prestasinya untuk selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu yang telah melaksanakan repressi sesuai dengan penelitian kami yang dibuat yaitu mengenai rekomendasi kami yaitu kembalikan kepada orang tua, alhamdulillah berhasil. Sebab itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu. Demikian laporan saya.